warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam. Baik, di sini ada Kateo. Kateo itu adalah kepala dinas. Kepala pelaksana. Kepala pelaksana kegiatan apel HKBHK. Jadi kepala pelaksana BPBD sementara kalau untuk kegiatan HKB nanti sebagai penanggung jawab karena ini kegiatannya di BPBD. Siap. Kak, kita dari TV Pramuka mau bertanya-tanya deh tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Balai Kota yang tanggal 15 ya Kak ya. Apa persiapan Kakak dari mulai awal dan juga apa sih keinginan Kakak dari kegiatan ini untuk ke masyarakat atau juga untuk semua elemen yang selalu tangguh dalam kalau ada bencana di Kota Bogor ini Kak. Siap. Ya. Jadi terkait dengan persiapan mulai dari minggu kemarin teman-teman di BPBD koordinasi dengan semua instansi maupun potensi yang ada di Kota Bogor terkait dengan hari kesiapsiagaan bencana. Nah, tentu harapan dari kegiatan ini adalah bahwa selain silaturahmi saling mengenal, sering bersinergi di lapangan apabila kejadian, juga menjadi ini informasi kepada masyarakat bahwa semua terkait dengan kebencanaan itu bukan tanggung jawab salah satu OPD. Siap. Tapi merupakan tanggung jawab bersama, mari kita bareng-bareng meningkatkan kapasitas sehingga kerentanan bisa dikurangi. Baik. Kak, satu kata Kak buat Kota Bogor untuk kebencanaan ini Kak. Kompak dan tangguh. Baik, kompak dan tangguh ya Kak ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.